Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video praktik baik ini mengisahkan situasi di TK Bunaya Islamic School, di mana kita akan mengangkat tema kita semua bersaudara, topik aku sayang namamu. Situasinya adalah Bunaya anak-anak belum bisa mengomunikasikan apa yang diinginkan kepada temannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman, misalnya ketika anak mengambil sesuatu secara tidak informasikan kepada temannya dan menimbulkan ketidaknyamanan kepada temannya. Kemudian anak juga belum memahami artinya sayang teman dan banyak kejadian yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman di antara anak-anak karena mereka belum bisa mengkomunikasikan apa yang mereka inginkan kepada mereka. Tantangan untuk guru adalah bagaimana anak bisa berempati kepada temannya dan juga bisa berkomunikasi dengan baik kepada temannya sehingga mereka memiliki rasa kasih sayang kepada teman, dan mau bermain bersama teman dengan aturan yang ditetapkan secara bersama-sama. Untuk itulah akhirnya guru memberikan kegiatan P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Teman, di mana anak kita putarkan video tentang persahabatan, dibacakan cerita Aku Sayang Teman, kemudian kita juga mengajak anak untuk bekerja sama dalam berkelompok. Guru menginisiasi permainan secara berkelompok, misalnya melipat kertas secara berkelompok, bermain permainan motorik kasar secara berkelompok, dan juga kita melibatkan orang tua di dalam pelaksanaan P5 ini, yaitu memfasilitasi hubungan anak ke rumah temannya, sehingga anak saling mengenal dan saling memiliki rasa sayang terhadap temannya. Kelompok 1 Magdis 3. Oke, sekarang mau main bentuk ekspresi ya. Dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di dalam aksi P5 tadi, kami melihat anak-anak yang memiliki rasa simpati kepada temannya, rasa sayang pada temannya. Dan demikian kegiatan P5 dengan tema kita semua bersaudara, topik aku sayang teman dapat terlaksana dengan baik dan itu terus-menerus kita lakukan ke depannya agar menanamkan rasa sayang kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.